membuat sup cikwa dengan telur asin. Bahan-bahannya 2 buah cikwa, 1 buah telur asin, kita pisahkan antara putih telur dan kuning telur. Setelah cikwa kita kerok kulitnya, kita potong kecil-kecil. Kita belah 2, lalu kita belah 2 lagi. Lalu kita belah 5. Kita rebus air setengah panci. Setelah mendidih, kita potong-potong kita masukkan kuning telur, lalu tutup, biarkan masak dulu. Setelah kita rebus antara 15 menit, kita masukkan cikwa, kita tutup, kita rebus lagi. Setelah kita rebus sup dengan api besar selama 5 menit, kita kecilkan api. Kita rebus lagi hingga 1 jam. Setelah 1 jam, sup kira-kira tinggal 2 mangkok. Kita kocok putih telur. Setelah itu, kita besarkan api dulu. Lalu kita masukkan putih telur sambil diaduk. Tambahkan garam sesuai selera. Tutup, matikan api. Siap dihidangkan.